Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji bagi Allah. وكم نادى هوى طيبة قلوبا وكم نادى هوى طيبة قلوبا فأحياها. Dan berapa banyak rasa rindu sudah memanggil hati kita sehingga hati kita hidup dengan rasa rindu itu. وما جلوسكم في هذا الجمع. Dan bukanlah duduknya kalian di tempat ini. إلا تعرضا لهذه النفحة. Kecuali kalian memang mencari nafhah, bantuan atau hadiah dari Allah. النفحة التي يكرم الله تعالى بها قلوبا تعلقت بحبيبه. Nafah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang yang berkaitan hatinya kepada Allah. قلوبا احبت حبيبه. Hati-hati yang mencintai kekasihnya Allah. فسرت انوار هذه المحبه لهذا الحبيب. Sehingga cahaya cinta itu terus menjalan sampai kepada kekasihnya. Ila tilkal qulub. Sampai kepada hati-hati itu tadi. Fakanat safiran bainal qulubi wa bainal habibil mahbub. Maka cinta itu menjadi perantara antara hati dan orang yang dicintainya. Tahmilu ansamal mahabbati ala ajnihati salati alaihi. Dan kemudian membawa rasa cinta itu perasaan kita untuk bersolawat kepadanya. Fataqra'u abwabal hujratis syarifah. Dan kalian dengan salawat itu berarti mengetuk rumahnya atau kamarnya Rasulullah. وَيُؤْذَنُ لَهَا فَتَدْخُلْ. Dan kemudian dengan salawat itu diberikan izin dan masuklah ke dalam kamar itu. فَتُبَلِّغُ الْحَبِيبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ. Dan salawat itu pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أَنَّ فُلَانًا أَمْ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِهِ في باندونغ هنا في اندونيسيا صلى عليه. Bahwasanya ada umatmu yang perempuan atau yang laki di Bandung ini sekarang sedang bersolawat kepadamu. وسلم عليك. Dan mengucapkan salam juga kepadamu. فيلتفت روحي له الفداء. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jiwaku sebagai penebusnya. تعرفون ما معنى ان يلتفت؟ Apakah kalian tahu apa maknanya menoleh Rasulullah? Iltifatatu hadhi tuhyi mawat al-qulub. Menolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan tolehannya dapat menghidupkan hati-hati. Hatta al-qulub al-mubghidha. Meskipun hati yang penuh dengan kedengkian. Hatta al-qulub al-mu'adiyah. Meskipun hati yang selalu menentang. Hatta al-qulub allati aradat bihi syarra. Meskipun hati yang memiliki rasa untuk berbuat keburukan. لَمَّا الْتَفَتَ إِلَيْهَا حَيَّتْ مِنْ بَعْدِ مَوَاتِهَا. Tapi ketika Rasulullah menoleh kepada hati tersebut akan menjadi hidup yang sebelumnya mati. نقرأ في السيرة أنه كان يطوف بالبيت بعد الفتح وكان هناك رجل اسمه فضالة يطوف خلفه يتحين الفرصة ليغتال رسول الله. Kita sudah membaca sejarah bahwasannya ketika Rasulullah tawaf selepas pembukaan penaklukan kota Mekah, ada orang yang mengikut di belakang yang namanya Fudalah untuk cari kesempatan untuk membunuh Rasulullah. وَقَدْ خَبَّأَ خِنْجَرَ الْغَدْرِ تَحْتَ ثِيَابِهِ. Dan ketika itu sudah menyembunyikan pisau di dalam bajunya dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. فَتَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah berhenti ketika tawafnya. وَخَاطَبَهُ. Dan kemudian berbicara kepadanya. وَقَالَ يَا فُضَالَ مَا تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَكَ. Dan kemudian mengatakan, wahai Fudalah, hatimu sekarang lagi bicara apa? أَذْكُرُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Fudalah mengatakan, aku sedang berzikir kepada Allah. كَمْ أُنَاسْ كَثِيرُونَ يَقُولُونَ أَنَّا نَذْكُرُ اللَّهَ أَوْ نَعْمَلْ لِلَّهِ وَهُمْ حَالُهُمْ آخَرُ. Berapa banyak orang yang mengaku, mengeklaim dia itu berzikir kepada Allah, zikir menyebut nama Allah, tapi keadaan dia berbeda dengan ucapannya. Hadza ma'a sakin yurid yaqtul Rasulullah wa yaqul adhkurullah. Coba bayangkan, ini orang punya pisau yang diumpetin untuk membunuh Rasulullah tapi mengatakan dia lagi berzikir.
Masya Rasulullah khutwat. Ketika itu Rasulullah mulai melangkah maju. Fatabi'ahu ar-rajul. Diikuti lagi oleh si Fudalah ini. Fatawaqqafa Rasulullah. Rasulullah pun berhenti lagi. Fudalah. Rasulullah mengatakan, "Wahai Fudalah, ma tuhaddith bihi nafsak?" Hatimu ini lagi ngomong apa? Qala adzkurullah ya Rasulullah. Dijawab lagi sama Fudalah, "Aku ini lagi berzikir ya Rasulullah." Masya habibi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kekasihku Rasulullah terus berjalan. Masya khutuwat. Beberapa langkah berjalan. Ta'rifun kif kan yamshi? Apakah kalian semua tahu bagaimana cara berjalannya Nabi? Mishyatuhu kanat taslubul albab. Jalannya itu membuat akal-akal manusia itu tertarik. Thumma tawaqqafa lamma masha tabi'ahu Fudalah marratan thalitha. Kemudian berjalan lagi dan masih diikuti oleh si Fudalah dari belakang. Falamma tabi'ahu Fudalah. Dan ketika Fudalah masih mengikuti lagi, iltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tiba-tiba menoleh kepada Fudalah. Wa kana idza iltafata iltafata bi kullihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sifatnya kalau sudah menoleh, menoleh semuanya satu badan ikut menoleh. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِ فُضَالَهِ. Dan kemudian Rasulullah meletakkan tangan mulianya di dada Fudalah. هَذَا جَاءَ لِيَقْتُلَهُ. Coba bayangkan, ini orang datang untuk bunuh Rasulullah. انظروا ماذا فعلت التفاتته صلى الله عليه وسلم. Coba kalian perhatikan bagaimana pengaruh nolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يقول فضاله. Kemudian mengatakan, wahai Fudalah. فوالله. Demi Allah. لقد وضع يده على صدره. Tangan Rasulullah telah meletakkan di atas dadanya. وليس على وجه الأرض أبغض إلي منه. Ketika itu tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih aku benci selainnya. فما رفعها وعلى وجه الأرض أحب إلي منه. Ketika tangan Rasulullah dilepaskan dari dadanya, Rasulullah menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi ini. هذه التفاتته إلى مبغض. Ini adalah tolehannya Rasulullah kepada orang yang membenci Rasulullah. فكيف ستكون التفاتته إليك أنت المحب؟ Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kalian sebagai pecintanya? عندما يبلغ في هذه الساعة أنك الآن في هذا المجلس جلست تصلي وتسلم عليه. Ketika kalian duduk di jam ini dan disampaikan kepada Rasulullah, kalian bersolawat dan bersalam kepadanya. لم تبالي بشمس ولم تبالي بحر. Kalian enggak memperdulikan terik panasnya matahari. لأن برد المحبة في داخلك يا أخي. Karena ada dingin rasa cinta yang ada di dalam hati kalian. يلتفت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh. أنا وأنت. Kepada saya dan kamu. أنا المذنب. Saya yang banyak dosanya. Al-musi. Yang selalu berbuat dosa. Al-muqassir. Yang selalu teledor. Al-mujtari 'ala Allah. Yang selalu lancang kepada Allah. Al-mukhtan li basari wa li sam'i wa li jawarihi. Yang selalu berkhianat terhadap mata dan panca indera serta jasadku. Al-mudayyi' lil amanah. Kita ini orang yang menyia-nyiakan amanat. Lakin bimujarrad an ijtama'at ma'a ahibba fillah وقلنا نصلي على سيدنا محمد. Dan hanya dengan kita berkumpul bersama-sama di sini, kita sama-sama bersolawat. Sirana ismi al-haqir al-saghir yuzkar fil hujra al-sharifa athhar al-biqa' fil wujud. Maka namaku, aku orang yang rendah, aku orang yang hina, namaku disebutkan di tempat yang paling afdol di muka bumi ini. وليس هذا فحسب. Dan bukan cuma ini aja. يقال له dikatakan kepadanya bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Wasallama alaik. Dan bersolawat juga dan bersalam juga, mengucapkan salam juga kepadamu. Anta taqul Allahumma salli wa sallim. Kalian mengatakan Allahumma salli, ya Allah berikanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Fa anta taqul li sayyidina Muhammad assalamu alaik. Jadi seakan-akan kalian mengatakan kepada Nabi Muhammad assalamu alaik wahai Nabi Muhammad, salam sejahtera kepadamu wahai Rasulullah. وإذا سلمت عليه ماذا سيفعل؟ Dan ketika kalian mengucapkan salam kepadanya, apa respon Rasulullah? الله سبحانه وتعالى علمه أن يرد التحية بأفضل منها. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk membalas salam itu dengan balasan yang lebih.
وهو أعظم من يمتثل لأمر ربه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung yang melaksanakan di dalam perintahnya Allah. فأنت الآن سيدنا محمد يسلم عليك. Dan sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan balasan salam kepadamu. تفهم هذا الكلام؟ Kalian fahami makna ini? تذوق هذا الكلام. Kalian harus melebur rasa ini, pemahaman ini. تستشعر هذا الكلام. Renungi ucapan ini. الآن يأتيك السلام من سيد الأنام. Sekarang ini sampai salam kepada kalian semua dari Nabi Muhammad, pemimpin para manusia. كلما قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Setiap kali kalian mengatakan السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم نسلم عليه؟ Apa pendapat kalian untuk bersalam kepadanya, mengucapkan salam kepadanya? لكن نسلم بألسنتنا وقلوبنا. Tapi apakah kita mengucapkan salam dengan lidah dan hati kita barengan? وتستشعر آذان قلوبنا رد السلام. Dan kalian harus merenungi dan merasakan dengan perasaan yang dalam melalui telinga hati kalian balasan salam tadi. تستشعر رد السلام. Kalian harus merasakan balasan salam tadi. من سيد الأنام. Dari pemimpin para manusia Nabi Muhammad. نسلم عليه. Kita mau salam kepada Rasulullah. السلام على عليك زين الأم يا السلام عليك السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك
صلى الله وسلم وبارك عليه. ما أجمل الصلاة والسلام عليه. Alangkah indahnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. ولا أجمل منها إلا الاتصال برد السلام من حضرته. Dan tidak ada yang lebih indah lagi kecuali bersambung dapat sambungan salam salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ala majlis nuzkar bihi bi asma'ina fi hadrati sayyidina Muhammad. Segala puji Allah bagi majlis yang mana dengan majlis ini nama kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad. وهو يعرفكم واحد واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengenal kalian satu demi satu. واحد واحد. Satu-satu kalian dikenal oleh Rasulullah. هو قال حياتي خير لكم. Rasulullah mengatakan hidupku baik untuk kalian semua. ومماتي خير لكم. Dan kematianku juga baik untuk kalian semua. قالوا يا رسول الله عرفنا أن حياتك خير لنا فكيف مماتك فكيف بمماتك. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kehidupanmu baik kepada kami, kita sudah tahu, tapi bagaimana kematianmu itu baik bagi kami? قال أما حياتي فتحدثون وتحدثون أو يحدث لكم. Ketika hidupku saya berbicara kepada kalian dan kamu juga berbicara kepada saya. Wa amma mamati. Adapun setelah kematianku. Fatu'radu 'alayya a'malukum. Dilaporkan kepada saya semua amalan-amalan kalian. Hadza yufrihuk? Ini membuat kalian senang? Yufrih. Menyenangkan ini. لكنه ايضا يا اخواني يخجل. Tapi ini juga wahai para saudaraku bisa menjadikan memalukan. ماذا عرض عليه من اعمال الليله الماضيه والتي قبلها. Apa yang dilaporkan kepada Rasulullah amal kita tadi malam dan kemarin malam. ماذا عرض عليه من اعمال الاسبوع الماضي. Apa yang dilaporkan kepada Rasulullah amalan kita minggu yang lalu. ماذا عرض عليه من اعمالي من بدايه السنه. Apa yang dilaporkan kepada Rasulullah yang disampaikan kepada Rasulullah amal kita di awal tahun lalu. ماذا كان من هذه الأعمال يفرح قلبه الشريف. Apakah amalan ini yang dilaporkan dapat menggembirakan hatinya Rasulullah. وماذا منها يحزن قلبه الشريف. Dan ada juga yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. لكن هو قال تعرض علي أعمالكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dilaporkan kepada saya semua amalan-amalan kalian. Fama kana minha khairan hamidtullah alaihi. Kalau saya mendapatkan laporan tentang amalan kalian yang baik, saya bersyukur kepada Allah tentang itu. Fama kana. Tetapi kalau huwa qala ma kana khairan hamidtullah, al-mufrud yaqul ma kana ايش مقابل الخير. Kalau tadi kata Rasulullah, kalau aku dapat berita yang baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau apa lawannya baik? Mal mafrudan yaqul? Apa semestinya jadinya lawannya baik? Ma huwa muqabil alkhair? Apa lawannya baik? Syar. Buruk. Lakinnahu lam yaqul dhalik. Tapi Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Qala ma kana minha khairan hamidtullah alaihi. Kalau aku dapat laporan yang baik, aku memuji Allah dan bersyukur kepada Allah tentang itu. وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ. Kalau aku dapati bukan itu, maka aku akan beristighfar untuk kalian semua. كَأَنَّهُ ثَقُلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولْ شَرًّا فِي حَقْ أُمَّتِهِ. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berat untuk mengatakan kata-kata buruk kepada umatnya. حَبِيبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. Kekasihku wahai Rasulullah. مَا أَوْلَانَا بِأَنْ نُدْخِلَ السُّرُورَ عَلَى قَلْبِكَ. Lebih pantas kita ini menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adkhaltumus surur ala qalbi bi majlisis salah alaihi.
Kalian sudah menggembirakan Rasulullah dengan kalian hadir di majlis yang di dalamnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Adkhaltum as-surur ala qalbi bil farah bi maulidihi asy-syarif. Kalian sudah menggembirakan, masuk kegembiraan ini ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalian merayakan hari maulidnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adkhaltum as-surur ala qalbi bil ta'adud ma'al majalis al-'ilm wa madaris al-'ilm mithl dar al-halim huna. Dan kemudian kalian juga setelah menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalian sering hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim termasuk majlis di Darul Halim ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Baqi an nudkhil as-surur ala qalbihi fi tarbiyat abna'ina fil buyut. Tinggal kita menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan hati Rasulullah dengan cara mendidik anak-anak kita di keluarga kita. Ala mahabbati. Untuk mencintai Rasulullah. Ala akhlaqih. Untuk meniru akhlak Rasulullah. Ala ta'amulatih. Untuk mengikuti muamalahnya Rasulullah. كيف ينشا ابناؤنا وبناتنا وهم يعلمون ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا. Bagaimana anak-anak kita akan tumbuh sedangkan mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang yang selalu mencaci, memaki, melaknat. كيف تعلمون انه صلى الله عليه وسلم كان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. Bagaimana mereka mempelajari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan tetapi memaafkan dan melupakannya. كيف يتعلمون انه صلى الله عليه وسلم كان الرفيق باليتيم والأرملة. Bagaimana mereka mempelajari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat santun kepada anak yatim dan janda-janda. كل يتيم كان يشعر ان اباه سيدنا محمد. Semua anak yatim ketika itu merasa ayahnya adalah Rasulullah. والآن إذا كان حولك أيتام هل تستطيع أن تشعرهم أنك أبوهم؟ هل تستطيعين أن تشعريهم أنك أمهم؟ Sekarang kalau di sekeliling kalian, di sekitar kalian ada anak yatim, apakah kalian bisa menjadikan perasaan mereka itu seakan-akan kita sebagai ayahnya? Atau yang perempuan bisa menjadikan perasaan anak-anak yatim itu bahwasannya kalian itu adalah ibu mereka? Huwa qala ana wa kafil al-yatim ka hatain fil jannah, yani fi makanain mutaqaribain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan aku dan orang yang mengurus anak yatim kedudukannya sama dekatnya seperti jari telunjukku dan jari tengah. Turid taskun qarib min sayyidina Muhammad. Kalian mau enggak tinggal dekat sama Nabi Muhammad? I'tani bil yatim. Pedulilah kepada anak yatim. Laysat al-mas'ala mablagh min al-mal tadfa'u fa hasib. Masalahnya bukan kalian dengan membayar gitu doang. Al-mal janib wa muhim li ri'ayat al-yatim. Iya betul, uang itu penting di dalam perkembangan anak yatim. Lakin yanbaghi an yansha al-yatim wa yash'ur an al-mujtama' yakfulu. Dan semestinya kita harus mendidik anak yatim supaya dia merasa masyarakat sekitarnya itu betul-betul dekat dan menanggung dia. Annahu mahbub. Dia juga merasa dia itu dicintai di dalam masyarakatnya. Annahu muhtaram. Bahwasanya dia juga terhormat di masyarakatnya. Ta'rifun? Kalian tahu enggak? Kunt qabl sanawat azur dara lil aitam. Dulu beberapa tahun yang lalu aku pernah berziarah ke pondok anak yatim. Kunt ufakkir madza sa'qul lahum? Haula mahma hawalt at-takhfif 'anhum, yani faqadu al-ab wal-um. Aku berusaha apa yang kira-kira aku sampaikan kepada dia, bagaimanapun ringannya yang aku ucapkan, mereka tetap kehilangan seorang ayah dan ibu. Falamma jalast amamahum. Ketika aku duduk di hadapan mereka. Subhanallah. Subhanallah. Awal ma khatar fi bali. Yang pertama kali terlintas di hatiku. Annahu sallallahu alaihi wasallam wulida yatima. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlahir sebagai anak yatim. Qult lahum ya abna'i. Aku mengatakan kepada mereka, wahai anak-anakku. Nahnu hawil an najtahid bil-iqtida' bi sunnat Sayyidina Muhammad. Kita ini selalu berusaha untuk mengikuti langkah Nabi Muhammad. Nabhath ay hadhi sunnah wa hadhi sunnah wa hadhi sunnah. Nuhawil al-amal bi sunnah. Kita melakukan sunnah yang ini, sunnah yang itu, dan selalu berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Antum bighair muhawala, indakum syai' la namlikuh nahan. Sayyidina Muhammad wulida yatiman, antum aitam. Tapi kalian sudah mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kalian dilahirkan dalam keadaan yatim, sama seperti Rasulullah. Fa'antum, antum hadiyat Sayyidina Muhammad lana. Jadi kalian ini anak-anak yatim adalah hadiahnya Nabi Muhammad untuk kita.
رب دعونا نربي أبناءنا وبناتنا على هذا المعنى. Coba biasakan mendidik anak-anak kita yang laki dan perempuan atas pendidikan seperti ini. نربيهم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita didik mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yuwabbih khadiman qat. Rasulullah tidak pernah membentak pembantunya sama sekali. Wa lam yadhribhu qat. Dan tidak memukul pembantunya sama sekali. Hatta qala sayyiduna Anas radhiyallahu anhu khadamtu Rasulullah 10 sinin. Sampai Anas bin Malik mengatakan aku sudah berkhidmat dan membantu Rasulullah selama 10 tahun. فَمَا قَالَ لِي فِي شَيْءٍ فَعَلْتُهُ قَطْ لِمَ فَعَلْتَهُ وَمَا قَالَ لِي فِي شَيْءٍ تَرَكْتُهُ قَطْ لِمَ تَرَكْتَهُ وَمَا وَبَّخَنِي قَطْ. Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan? Dan sesuatu yang tidak aku lakukan, Rasulullah mengatakan, kenapa tidak kamu lakukan? Dan Rasulullah tidak pernah memburukkan aku selama aku berkhidmat kepada Rasulullah. Ma'allimuhum annahu kana yuhibbul fuqara'a wal masakin. Kita didik mereka, ajarkan mereka supaya mereka itu cinta kepada orang fakir dan orang miskin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yara anna al-ihsana ila al-faqir faqat fi al-luqmah aw al-kiswa aw waraqat al-mal al-faniyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengatakan bahwasanya menyantuni orang fakir dengan miskin dengan pakaian, dengan uang atau dengan kertas yang fana. Walakin fi mahabbatil faqir, ihtiram al-adamiyyatil faqir. Tapi cinta kepada orang fakir itu menghormati kemanusiaan yang ada di dalam si fakir itu. Hada muhtiqarihi bisababi faqrah. Tidak meremehkan dan menghinakan dia karena miskinnya dia. لأن قيمة الإنسان ليست بالمال. Karena kehormatan manusia itu bukan dengan harta. وإنما بالنور الذي في القلب. Tapi harga dirinya adalah dengan cahaya yang ada di dalam hatinya. نعلم أبناءنا شمائله صلى الله عليه وسلم. Kita didik anak-anak kita tentang syama'il atau sifat-sifatnya Nabi Muhammad. حتى قبل السيرة. Meskipun sebelum sirah diajari dulu syama'il. Alimu abnakum abna'akum syama'il qabla an tu'allimuhum as-sirah. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang syama'il, sifat-sifat Nabi sebelum sejarah Nabi Muhammad. Lima. Kenapa? Li'annana fi zamanin asyubuhatu fihi kathira. Karena kita berada pada zaman yang banyak isu-isu yang terjadi. وصار المغرضون يغرضون في ذكر مواقف السيرة. Dan kemudian mulai orang-orang mencari celah di dalam sirah-sirah. لكن إذا تعرف أبناؤنا عليه صلى الله عليه وسلم على شمائله الخلقية والخلقية. Tetapi ketika anak-anak kita sudah mengenal sifat Nabi Muhammad secara jasad dan batinnya, akhlaknya. سيدركون عند كل موقف من مواقف السيرة ما المعنى الذي فيه لأنهم تعرفوا على صاحب هذا الموقف. Maka dia akan memahami sikap-sikap Nabi Muhammad di dalam sirahnya, intipati daripada sifat yang ada di dalam syama'il karena mereka sudah mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. جاءني أحد الشباب من بريطانيا. Pernah aku kedatangan beberapa anak muda dari Inggris. من أصول آسيوية من أصول من باكستان. Dia keturunan dari Asia, dari negeri Pakistan, negara Pakistan. لكنه إنجليزي ولد في بريطانيا. Tapi dia ngomongnya bahasa Inggris karena lahirnya di Inggris. قال مررت بمرحلة في الجامعة كثرت عندي الشبهات الفلسفية. Dia mengatakan saya ini mengalami beberapa era di kampus saya isu-isu. ورأيت سوء تصرفات بعض المسلمين في القتل والتفجير. Dan saya melihat sikap orang-orang Muslim itu enggak benar, mereka melakukan bom bunuh diri dan membunuh satu sama lain. ورأيت الكذب للوصول إلى الحكم في السياسة. Dan kemudian saya juga melihat adanya hoaks yang sampai tersebar demi mencapai kedudukan di dalam pemerintahan. كثيرة من أناس في المسجد ولا من الذين يترسمون بالدين. Dan saya juga melihat moral yang buruk. Orang-orang yang berada di masjid atau orang yang mengaku-ngaku dia itu beragama. خلاص يعني شككت في الإسلام. Ya sudah kalau gitu saya mulai ragu tentang Islam. وضعف إيماني. Mulai lemah imanku. يقول ضعف إيمانه إلى درجة أنه اقتنع فيها بالإلحاد والعياذ بالله. Coba bayangkan sampai tingkat rendahnya imannya sampai dia itu menjadi ateis. وصل إلى درجة قال خلاص أنه قرر أنه سينام الليلة وغدا سيعلن أنه ملحد. Sampai-sampai dia akan memberikan keputusan. Malam ini saya tidur, besok saya akan memberikan pengumuman bahwasanya saya sudah menjadi ateis.
قال خلاص وأويت إلى السرير وأطفأت السراج خلاص الصباح سأعلن أني ملحد. Akhirnya dia pun mulai masuk di kamar tidurnya, matikan lampu, mulai tidur di atas kasurnya karena besok mengasih pengumuman kepada orang lain. قال فوجدتني لا شعوريا أمد يدي إلى المسبحة التي تحت المخدة. Tiba-tiba tanpa aku sadari tanganku itu mengambil tasbih. وأقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan aku pun mulai bersolawat dengan tasbih tadi mengucapkan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال ثم انتبهت قلت أنا ماذا أفعل أنا خلاص ألحد. كيف امسك مسبحه واصلي على النبي. Ketika sadar tiba-tiba kok ngapain tiba-tiba megang tasbih dong, besok saya mau jelasin saya ini ateis ngapain megang tasbih selawat lagi. قال فحصلت عندي مشكله لاني تعودت من طفولتي اهلي ربوني على حب سيدنا محمد. Tapi aku punya masalah lain, aku terdidik dari kecil untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad. وأمي ربتني أن أصلي على النبي بالمسبحة قبل أن أنام يسموه درود شريف. Dan ibuku selalu mengajarkan kepadaku untuk bersolawat menggunakan tasbih setiap sebelum tidurku. وأصبح هذا الشيء في قلبي في روحي في وجداني. Itu semua sudah betul-betul merasuki jiwaku didikan itu tadi. فجلست وأنا متشوش وأشعلت السراج. Akhirnya aku enggak bisa tidur, duduk dan aku nyalain lagi lampunya. وخطت افكر. Mulai berpikir. Nعم, هو يقول اقتنع انه لا يوجد اله والعياذ بالله. Langsung dia mikir mau jadi ateis apa enggak ya? لكن اذا كان لا يوجد اله معنى ان الكلام الذي قاله سيدنا محمد غير صحيح. Terus dia bilang kira-kira ada Tuhan apa enggak ya? Kalau dibilang enggak ada Tuhan, berarti ucapannya Rasulullah enggak benar dong. قال فرتعشت وقلت لا 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 هذا لا يكذب. Aku langsung gemetar dan mengatakan, enggak mungkin Rasulullah itu bohong. وقررت أن أؤجل إعلان الإلحاد. Kemudian aku sudah ketika itu memberikan keputusan, aku tunda pengumuman. لأعود وأدرس مرة أخرى. Aku mulai mengulang kaji kembali dan aku mulai belajar kembali. فرجعت لأدرس في الفلسفة مرة أخرى والردود على الفلاسفة الملحدين مرة أخرى. حتى ثبت الله إيماني وقناعتي قال الشيء الذي حفظني من الضياع والذهاب إلى الإلحاد أني تربيت على حب سيدنا محمد. Kemudian قال وصلت إلى درجة تقبلت فيها فكرة نفي وجود الإله لكن ما استطعت أن أتقبل فكرة أن محمد يكذب. محمد قال في إله إذا لا يكذب. Dan kemudian aku pun kembali masuk sekolah filsafat, mulai memberikan bantahan-kebantahan terhadap isu-isu filosofi. Dan ketika itu yang menarik aku untuk kembali adalah pendidikanku untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampai berpikir Allah ini enggak ada, tapi aku berpikir di pikiranku yang lain, enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbohong. استطاعوا أن يشككوني بالشبه الفلسفية في وجود الله لكن ما استطاعوا أن ينتزعوا الحب الذي في قلبي. Mereka bisa dan berhasil merubah pemikiranku sampai aku itu menyatakan mungkin Allah itu enggak ada, tapi mereka tidak berhasil untuk mencabut rasa cintaku kepada Rasulullah. Rabbu auladakum ala hadha. Maka didiklah anak-anak kalian ke dalam ini. Ta'amalu ma'a jiranikum bil mahabbah. Bermuamalahlah kepada tetangga kalian dengan penuh rasa cinta. Ta'amalu ma'a arhamikum bil mahabbah. Interaksilah dengan saudara-saudara kalian itu dengan rasa cinta. La tuqati'u alladhina yuqati'unakum. Jangan pernah kalian memutuskan tali silaturahmi orang-orang yang memutuskanmu. Turid sayyidina Muhammad yuhibbuka yafrah bik. Kalian mau enggak Rasulullah senang dan cinta kepada kalian? Al-laila hadha الرحم الذي بينك وبينه قطيعة أنهي القطيعة بينك وبينه. Sekarang yang sudah memutuskan tali silaturahmi selesaikan juga malam ini. حتى لو كان هو المخطئ. Meskipun yang salah dia. قل له سامحني. Ngomong kepada dia maafkan aku. عامل الله فيه. Bermuamalah kepada Allah kepadanya. انشر المحبة فيما بينكم مع زملائكم في الدراسة في العمل. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada kalian sesama teman atau kepada rekan bisnis kalian. في التجارة. Di dalam kalian berniaga. في المدارس. Di sekolah-sekolah kalian. في الإعلام. Di dalam media-media kalian. عندنا هنا قناتان تصور في الإعلام. انشر المحبة يا أهل الإعلام. Di sini ada dua media yang merekam kita. Maka sebarkanlah rasa cinta wahai media. في السياسة. Di dalam politik juga. في السياسة ومحبة نعم
Di dalam politik ada rasa cinta? Iya, ada. Hatta idza tanafastu fi siyasa bainakum albayn. Meskipun ketika kalian itu berlomba-lomba di antara kalian di dalam politik. Al-kalam al-an muwajjah lis-siyasiyyin. Sekarang ini ucapannya kepada orang-orang para politikus. Hatta idza tanafastum fi siyasa bainakum albayn. Ketika kalian saling berlomba-lomba di dalam politik. La tudhayyi'ul mahabbah. Jangan kalian hilangkan rasa cinta itu. Ad-dunya la tastahiq an natabaghad min ajliha. Di dunia itu bukan sesuatu yang layak untuk kita saling membenci karenanya. La bas fi majal as-siyasa ant lak mashru'uk as-siyasi wa ant lak mashru'uk as-siyasi wa ant a'rid mashru'uk as-siyasi wa ant a'rid mashru'uk as-siyasi wan nas yakhtarun hadha maslakukum fi as-siyasa. Enggak apa-apa kalian punya proyek politik, yang satu punya proyek lainnya, nanti biar orang-orang yang memilih itu, enggak apa-apa yang itu. لكن الذي يبني مشروعه على الهجوم على المشروع الثاني على الحط من قدر الثاني على التحريض على الثاني على إثارة البغضاء تجاه الثاني هذا ما هو مسلك سيدنا محمد. Tetapi yang membangun proyek politiknya dengan menjatuhkan sesama proyek politik yang lainnya atau menghinakan orang-orang politik yang lainnya, itu bukan cara mengerjakan proyek mengikuti langkah Nabi Muhammad. ما هو مسلك سيدنا محمد؟ Itu bukan jalannya Nabi Muhammad. ولا تربيه سيدنا محمد. Bukan pendidikan Nabi Muhammad. ولا بالبغضاء والكراهيه ينصر دين سيدنا محمد. Dan bukan dengan saling membenci dan saling memusuhi yang menjadikan agama Nabi Muhammad itu menang. نصرة الشريعه لا تكون بنشر الكراهيه والبغضاء يا اخواني. Menolong syariat itu bukan dengan saling membenci dan saling memusuhi. لا والله نصرة الشريعه تكون اولا بتطهير القلوب. Demi Allah, menolong syariah itu yang pertama kali dengan mensucikan hati. La bitadnisiha bil baghdha'i wal karahiyah. Bukan dengan mengotori hati dengan saling membenci dan saling memusuhi. Wala bitahrish fima bainakum al bain. Atau saling mengadu domba di antara kalian. Yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas syaitana qad ayisa an ya'budahu al musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan ini sudah putus asa untuk menjadi sembahan di pulau Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi setan itu akan mengadu domba mereka. Wa hadha fi jaziratil Arab wa fi ghair jaziratil Arab. Ini untuk pulau atau penduduk Arab dan orang-orang yang di luar. Walihadha kama fi sahih al-Bukhari inni wallahi ma akhafu an tushriku ba'di. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih Muslim, demi Allah aku Bukhari. Ya, di dalam hadis Bukhari, demi Allah aku tidak takut kalian itu akan menyekutukan Allah. Inni wallahi qasaman sayyidina Muhammad. Rasulullah bersumpah, sesungguhnya aku demi Allah, la akhaf an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kalian itu akan syirik setelahku, menyekutukan Allah setelahku. Walakin akhafu an tuftaha alaikum ad-dunya. Tapi yang aku khawatirkan, yang aku takuti adalah ketika dunia dibuka secara lebar kepada kalian. Kama futihat ala man kana qablakum. Sebagaimana pernah dibuka oleh umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian saling berebut. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Sama seperti mereka berebut, akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka juga hancur. Hadza ma hadzarana minhu. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turid sayyidina Muhammad yafrah min kull lailah. Kalian mau enggak Rasulullah senang sama kalian malam ini? La tanam al-laila illa waqad safait qalbak 'ala an-nas kullihim. Jangan tidur malam ini kecuali kalian sudah sucikan semua hati kalian dari manusia. Al-laila hadha. Malam ini lo ya. Samih kull an-nas. Maafkan semua orang. Man asaa' ilaik. Yang berbuat buruk kepada kalian. Man sabbak. Yang menghina kalian. Man adzak. Yang mengganggu kalian. Hatta man zalamaka syakhsiyan. Meskipun yang menzalimi personal kalian. Alladhi zalam syakhsak ant. Yang menzalimi pribadi kalian. Tastati' tusamih al-laila. Bisa enggak malam ini dimaafin mereka? Mungkin. Mungkin? Sa'ab qalil, sah? Susah sedikit kan? Sadaq sa'ab. Jujur, susah kan? Lakin Sayyidina Muhammad istahil. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu layak. ماذا تدفع من أجل تفرح سيدنا محمد؟ Apa yang kalian akan bayar supaya Rasulullah gembira? مليون؟ 1 juta. 10 مليون؟ 10 juta. 100 مليون تدفعها وتفرح سيدنا محمد؟ 100 juta kalian bayar demi menggembirakan Rasulullah? يفرح أكثر؟
لو الليلة سامحت من أساء إليك. Mau lebih gembira malam ini maafin semua yang telah melakukan perbuatan buruk kepada kalian. تبيت وقلبك صافي. Jadi kalian tidur malam ini hati kalian suci semuanya. وخذ البشارة. Dan terimalah berita gembira ini. إن سامحت. Kalau kalian maafkan. سيسامحك الله. Allah akan maafkan kalian juga. Allah يقول وليعفوا وليصفحوا. Allah katakan maafkanlah dan maafkanlah. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ Mau enggak kalian itu mendapatkan ampunannya Allah? بلا نحب. Iya, kita mau, kita suka. قال سامحوا وأنا أغفر لكم يقول الله عز وجل. Allah katakan maafin dulu nanti aku ampuni kalian. صدقني إذا في البداية تظهر صعبة. Percaya kepadaku, mungkin awal-awalnya susah. ستظهر أمامك كأنها صخرة ثقيلة. Nanti seakan-akan kalian ini kayak bawa batu gede banget, berat rasanya. لا تستطيع تزحزحها من قلبك. Karena berat untuk menggeserkan batu berat batu besar itu dari hati kalian. الشيطان يكذب عليك لا تصدق. Enggak, jangan percaya, itu tipuan setan, dibohongin kalian doang. نفس أمارة بالسوء تكذب عليك لا تصدق. Ego kalian yang selalu memerintahkan keburukan kepada kalian lagi bohongin kalian, enggak usah percaya dia. هذا الذي ترى صخرة كبيرة. Ini yang kalian ngelihat kayak batu yang berat. هذه ورقة في الليل رسم عليها الشيطان ونرسمت عليها النفس الأمارة بالسوء صورة صخرة. هي ورقة. Ini seakan-akan setan sama ego jiwa kita yang selalu mengajarkan kepada keburukan, dia lagi gambar batu di kertas yang kosong. صعب تزيل ورقة من أمامك. Masa susah sih cuma buang kertas doang? صعب. Susah enggak? هكذا. Cuma tinggal ditiup doang kertas sudah terbang. Tah, بعد. Tah, jauh. إلقى الله بقلب سليم. Jadi berjumpalah, ketemulah sama Allah dengan hati yang selamat. Karena Allah mengatakan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. سامحتم. Ah, mau maafin enggak? سامحتم. Maafin apa enggak? الله 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 وخبر جديد يذهب إلى سيدنا محمد يقولوا الناس في بندون اجتمعوا صلوا عليك وسلموا عليك وسامحوا. Nah, sekarang dapat berita baru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada majlis di Bandung, mereka bersolawat dan salam kepada Rasulullah dan mereka sudah memaafkan semua manusia yang bermasalah dengan Allah, dia. Allah 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 الله 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 الحمد لله على ذلك الحمد لله يا رب كما جمعتنا في هذه الساعة يا الله sebagaimana kamu kumpulkan di masa ini وكما ظللتنا في هذا الوقت المشمس بهذا الغيم dan sebagaimana kalian teduhi dengan dari matahari dengan lawan-lawanmu وكما أحببت علينا هذه النسائم dan sebagaimana kalian sejukkan kami dengan sepoi-sepoi hembusan angin. نسألك اللهم أن تجمع قلوبنا بسيدنا محمد. Kami mohon kepadamu kumpulkan hati-hati kami kepada hatinya Nabi Muhammad. وأن تظلنا جميعا تحت ظل عرشك. Dan naungi kita semua di bawah naungan arshmu nanti. وأن تهب علينا نسائم الجنان. Dan diberikan kepada kami hembusan angin surga. يا رب. يا الله. يا الله. يا الله. إذا حرك حلق الجنة ليدخلها حبيبي اجعلنا معه. Kalau seandainya mulai dibuka pintu surga untuk masuk ke kasihku, jadikan kita orang-orang yang ikut masuk juga. Ya akram al-akramin. Ya arham al-rahim. Ya arham. Tub علينا توبة النصوح. Terimalah taubat kami. Ya Rab, man kana musirran ala ma'siyah hulla 'uqdat al-israr 'an qalbi. Ya Allah, yang selalu bermaksiat, lepaskanlah tali belenggu yang selalu mengikat maksiat kepada dirinya. Ya Rab, لدينا معاصي كثيرة. Ya Allah, kita ini banyak bermaksiat. ومرات حاولنا أن نتوب. Dan kita selalu berusaha untuk bertaubat. وعهدناك على التوبة. Dan kita sudah berjanji kepadamu untuk selalu bertaubat. لكن أنفسنا غلبت علينا. Tapi hawa nafsu itu masih selalu mengalahkan kami. ونتوجه إليك بعجزنا. Kami bertawajuh kepadamu dengan kelemahan kami. لتتجلى علينا بقدرتك. Supaya engkau menyingkap kami dengan kudrahmu. يا تواب. Wahai yang maha menerima taubat. Tub علينا يا الله. Terimalah taubat kami ya Allah. حل عقدة الإصرار عن قلوبنا يا الله. Lepaskanlah belenggu maksiat dari hati kami. يا رب. Ya Allah. لا تظلم وجوهنا ولا قلوبنا ساعة العرض عليك يا أكرم. Jangan gelapkan wajah-wajah kami ketika nanti di padang mahsyar ya Allah.
اجعلنا في معية سيدنا محمد. Jadikanlah kami selalu bersama Nabi Muhammad. عطف علينا قلب سيدنا محمد. Lembutkan hati Nabi Muhammad kepada kita. حنن علينا روح سيدنا محمد. Buat Rasulullah itu benar-benar senang kepada اجمعنا kita. اجمعنا بسيدنا محمد. Kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. توب علينا إكراما لسيدنا محمد. Terima taubat kami karena menghormati Nabi Muhammad. شفع فينا سيدنا محمد. Jadikanlah Rasulullah memberikan syafaat kepada صلى kami. صلى الله عليه وآله وسلم يا رب كم عرض عليه من أعمالنا ما يخجل. Ya Allah, berapa banyak amal-amal kita yang sudah dilaporkan amalannya memalukan kita. Allahumma ij'al anfasana ba'da hadzal yawm sururan li sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan nafas-nafas kita setelah ini yang selalu menggembirakan Nabi Muhammad. Ya Rabb, la yakhruj lana nafas illa wa huwa surur li sayyidina Muhammad. Ya Allah, tidak keluar nafas dari kita kecuali itu semua menggembirakan Nabi Muhammad. Wa la khatrat qalb illa wa huwa surur li sayyidina Muhammad. Dan tidak ada terlintas di hati kita kecuali menyenangkan Nabi Muhammad. يا رب من له حاجة في هذا الجمع فقضها. Ya Allah, yang punya hajat orang-orang yang hadir di sini, penuhi hajatnya ya Allah. اقضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Berikan hajatnya wahai pemberi hajat. اقضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Tunaikan semua hajatnya wahai pemberi hajat. اقضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Memberikanlah semua hajat-hajat mereka wahai Allah. ما تكون حاجاتنا, ما تكون مطالبنا أمام لحظة من لحظات فيض كرمك يا أكرم الأكرمين. Tidak mungkin hajat kita ditolak di dalam detik-detik semua karunia dan anugerahmu kepada kita. يا رب احفظ هذا البلد. Ya Allah, jagalah kota ini. اللهم احفظ اندونيسيا يا رب. Ya Allah, jaga Indonesia. اللهم احفظ اندونيسيا يا رب. Ya Allah, jaga Indonesia ini. اللهم احفظ اندونيسيا يا رب. Ya Allah, jaga Indonesia ini. اللهم ان هذا شعب قد احبك واحب نبيك. Ya Allah, rakyat ini sudah mencintaimu dan mencintai Rasulmu. واحب آل بيته. Dan sudah mencintai keturunan Rasulmu. واحب أصحابه. Dan sudah mencintai sahabat Rasulmu. هذا شعب قبل الإسلام بلا قتال ولا دماء. Ya Allah, rakyat ini menerima Islam tanpa peperangan dan tanpa pertumpahan darah. Ya Rabb, hadza syaab qabila al-islam bil mahabbah. Ya Allah, rakyat ini menerima Islam dengan rasa cinta. فاحفظ عليهم المحبة يا maka jagalah rasa cinta di dalam hati لا mereka. لا تجعل للشيطان سبيل لبث البغضاء والفتنة فيما بينهم. Jangan berikan setan peluang untuk mengajarkan kepada mereka rasa kebencian kepada sesama. يا رب ابسط في هذا البلد بساط الأمن والإيمان. Ya Allah, bentangkanlah untuk negara ini keamanan dan ketenangan. والبركة والصلاح. Dan berkah dan rahmatmu. والخير والنور. Dan kebaikan dan cahayamu. وجنبه وأهله أسباب الأذى. Dan jauhkanlah mereka dan rakyat mereka sebab-sebab mendapat gangguan bala juga والفتن, dan fitnah-fitnah dan ujian-ujian yang zahir ataupun yang batin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma yassir li akhina الشيخ عبد الوهاب إقامة المسجد الذي يريد أن يقيمه. يا الله, mudahkan kepada Kiai Abdul Wahab ketika membangun masjidnya. Masjid هنا في المدرسة. يا رب يسر له إقامة المسجد. Masjidnya, ya Allah, mudahkan untuk membangun masjidnya. أعنه على إتمامه. Ya Allah, kalian bantu mereka untuk menyempurnakannya. وأكرم كل من أعانه على إتمام بناء المسجد. يا رب. Dan muliakan siapapun yang punya andil di dalam membangun masjid. يا رب يسر وعمر المسجد عمارة حسية ومعنى. Ya Allah, mudahkanlah dan makmurkanlah masjid itu zahir dan batin. Ja'aluhu mahallan lil ilm wa lil dhikr wa lil nur wa lil barakat. Jadikanlah masjid itu tempat untuk ilmu, untuk zikir, untuk cahaya dan untuk keberkahan. Barik fi man hadaru min abna'ina haula min talabatil ilm wa min al-muhibbin. Berkahi yang hadir di sini dari para santrinya dan para pecinta-pecinta. Barik fi banatina min at-talibat wal muhibbat. Dan berkahilah santriwati dan para pecinta muslimat di sini. Barik fi ikhwatina al-mas'ulin alladhin hadaru ahli syurta wal muhafiz walladhin ja'u li majlis al-khair wal barakah. Dan berkahilah kepada yang tadi menjaga dari pemerintah, tentaranya, polisinya dan orang-orang yang berjaga. Barik fil jami' ya rab. Semoga Allah berkahi kalian semuanya. Ya rab. واحفظ جيش اندونيسيا يا رب. Dan ya Allah, jagalah tentara Indonesia. وادفع عنهم الاذى والفتن يا حي يا قيوم. Dan jauhkan dari mereka semua fitnah dan keburukan kepada mereka. يا اكرم الاكرم. يا رب من وليت مسؤوليه صغيره كانت او كبيره. Ya Allah, siapapun yang telah mengemban amanat di dalam pemerintahan baik kecil ataupun yang besar. اعنه على اداء حق الامانه بالحق.
Bantulah mereka ya Allah untuk menunaikan amanat dengan sebenar-benarnya. Dan berikanlah dia kekuatan untuk menjalankan kebenaran. Karena ketika berdiri di hadapan Allah itu adalah urusan yang sangat serius. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang diberikan tugas untuk mengawal 10 orang dari umatku, nanti akan dibawa pada hari kiamat. Tangannya terikat dengan lehernya. Fakkahu adluh. Yang dapat melepaskan ikatan itu tadi keadilannya. Atau akan ditarik dengan kezaliman. Ya Rabb, waffiq man wallaytahum amr al-muslimin. Ya Allah, yang mempunyai pemimpin, yang mempunyai pangkat di kull martabah min maratib al-mas'uliyah li an yuqimu al-haq, ya akram al-akram. Baik segala jenis apapun pangkatnya, bantulah mereka untuk menunaikan kebenaran. Fi ulama'ina. Dan berkahilah ulama-ulama kita. Ikhwana min al-kiyayat alladhin hadaru, barik Allahumma fihim. Al-habaib alladhin hadaru, ikhwana Imad, waffiqhu, barik fihi. فالذين قاموا يمدحون رسول الله ويطربون الأرواح والقلوب بارك في الجمع أجمعين يا أكرم الأكرمين. آمين. Berkahilah semuanya, berkahi para kiai di sini, para habaib di sini, para petinggi-petinggi pemerintah yang hadir di sini, dan orang-orang yang berqasidah atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad. Berkahi mereka semua ya Allah. والذين خدموا في هذا الجمع يا رب. Dan orang-orang yang khidmat untuk mensukseskan acara ini. الذين لا يلتفت الناس إليهم ولا يعرفونهم. Yang mana orang-orang kadang-kadang enggak peduli sama dia, bahkan enggak pernah noleh sama dia. جنود الخدمة الأخفياء الأتقياء. Yaitu mereka para ahli khidmah yang sembunyi, yang enggak kelihatan. يا رب بارك لهم في خدمتهم. Ya Allah, berkahilah khidmah mereka dan terimalah khidmah mereka. يا رب. ببركات من في الجمع اقبل من في الجمع. Ya Allah, dengan berkah perkumpulan ini, terimalah semua yang hadir di perkumpulan ini. Ya Rabb, في الجمع أناس لا يلتفت إليهم الناس في غبراء الناس في أخريات الناس فيهم أولياء لو أقسم أحدهم عليك لبررت قسمه. يا ربهم اقبلنا في هذه الساعة. Ya Allah, yang hadir di sini ada orang-orang yang enggak dianggap sama orang-orang yang di sini, enggak dipedulikan ya Allah di sini, tapi mereka itu bisa jadi wali-walinya Allah, yang kalau bersumpah Allah akan kabulkan ucapannya. Ya Allah, dengan berkah dia, terimalah kita semuanya. وارحم اللهم موتانا اجمعين. Dan rahmatilah orang-orang yang sudah meninggal dari antara kita. أهل القبور في قبورهم يا رب. Orang-orang yang sudah di dalam kubur, di kubur mereka. مرتهنون لا يضعنون ولا يبرحون. اللهم ادخل عليهم روحا وريحانا وانسا ورضوانا. Ya Allah, berikanlah ketenangan dan cahaya di dalam kubur-kubur mereka, karena mereka sedang tergadaikan di dalam kubur mereka. وشفع محسنهم في مسيئهم. Dan kemudian berikanlah orang-orang yang baik dapat memberikan syafaat kepada orang yang buruk di antara mereka. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. Dan sayangi kami ketika kami menjadi seperti mereka. Waj'al akhir kalamina min ad-dunya. Dan jadikanlah ucapan terakhir kita di dunia ini, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La محمد رسول الله. سيدنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, متحققين بحقائقها ودقائقها حسنا ومعنى ظاهرا وباطنا, في خير ولطف وعافية, بسر أسرار الفاتحة, وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.